Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Kaula Lead Channel. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Saat ini saya akan review tentang teleskop monokular 40x60 lensa optik zoom for HP atau teropong monokular. Oke, langsung saja kita buka kemasannya. Ini agar kita bisa melihat dengan jarak yang cukup jauh menggunakan HP ya. Mungkin kita mau merekam atau apa gitu. Namun juga bisa digunakan untuk manual. Seperti apa barangnya? Kita lihat. Teleskop tulisannya bagaimana ini? Teleskop Field of Vision Infinite ya, and Wonderful. Ini gambarnya ada gambar burung yang jauh di sana bisa di zoom ya, seperti ini. Namanya binokular. Kali 80 HD, maksudnya apa juga nggak tahu. Langsung saja kita lihat dalamnya seperti apa. Yang pertama ini ada tripod ya, tripodnya mini. Oh, mungil imut. Tripodnya. Kemudian ini teleskopnya. Oh ya. Sini ada ini apa converter ini mungkin, terus ini dudukan untuk HP-nya ya, misalnya seperti apa ya. Oh ya, begini, masukkan ke sini. Nanti kita coba. Oke. Tripodnya ya. Kita lihat teleskopnya seperti apa monokulernya. Ini ada user manualnya juga ya. Tapi ini berbahasa Inggris dan Cina. Biasanya teleskop ini juga bisa digunakan manual, tidak usah pakai kamera juga nggak apa-apa, bulat nginceng gitu. Oh ya, di sini ada talinya, ada tutupnya ya, dari karet. Ini teleskopnya. Di sini ada kompasnya, kompas ini tutupnya. Seperti ini ya. Ini masalahnya bagaimana ya kalau di tripod ini? Kayaknya kok agak susah. Oke. Kita pasang di tripodnya seperti ini ya mungkin ya. Ganti dulu, dipasang ini dulu biar pas. Ini berat ini. Ya inilah itu apa ya, bentuknya monokularnya.
Nanti kita pasang dan kita coba. Oke pemirsa, kita lanjut untuk pemasangannya. Pemasangannya langsung ya, ini dari monokularnya, teropongnya. Sini ada gantungan, ini dicopot ini bawah-bawah ya, dicopot kemudian dimasukkan ke tripod. Masukkan ke tripod. Sudah kan HP-nya, ini adalah untuk HP-nya ya. Langsung saja kita masukkan. Pertama ini di pasangi konverternya dulu. Konverternya dipasang. Sudah, kemudian dimasukkan ke kameranya ya, kameranya dipaskan dulu, kameranya ya. Kita lihat apakah sudah pas belum, geser dikit. Iya, udah pas dengan kameranya. Kita kencengin. Nah itu kita pasang di tripodnya. Ya, deret, ada copot ya. Bisa kenceng, kurang pas misalnya. Dicoba ya, mungkin nanti kalau sampean pasang ya pasang yang rapat dulu. Ini kenapa tidak mau rapat? Hewannya sumuk ini. Ini ada dratnya. Kencengin. Udah, kita coba di tempat yang terbuka ya. Oke pemirsa, sekarang sudah terpasang ya monokulernya. Kita lihat, nah, sudah dipasang di HP. Kita cek bagaimana hasilnya. Cek kamera. Oke. Kok modelnya kok itu ya? Dalam tuan saya panggil-panggil. Kita coba lihat. Oh, ini gambar di depan Gus. Nah, pohon itu kelihatan semua.
kucing. Oke. Jadi itu apa? Pohon itu juga kelihatan detail-detailnya jauh.